Nah, ini nih. Ini harga barunya turun sampai 21 juta nih, Bos. Benar kan? Nah, ente masih punya stoknya nih. Saya tanya nih. Turun juga kan nih harganya? Ini udah turun. Wah, udah turun, serius? Berapa? Udah. Turun sampai berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Kobe. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan teman-teman, masih di konten Grebek Showroom. Dan saya saat ini berada di showroom mobil bekas Goshen Cars di WTC Mangga 2 lantai 3. Saya akan review mobil-mobil bekas apa yang dijual di sini, berapa harganya, dan segala macam. Tonton terus videonya sampai habis, Mas Bro. Siapa tahu ada mobil yang bakal jadi jodoh Anda. Oke, Mas Bro, laris manis Tanjung Kimpul. Halo, halo bosku, Mas Torang, apa kabar? Hai. Alhamdulillah, ini teman-teman kenalin Mas Torang dari Goshen Cars. Oke, mobilnya ada apa aja, Mas Bro? Ada mantap si RV. Nah, ini nih, ini harga barunya turun sampai 21 juta nih, Bos. Benar kan? Nah, ente masih punya stoknya nih. Saya tanya nih. Turun juga kan nih harganya? Ini udah turun. Wah, udah turun, serius? Berapa ya? Turun sampai berapa nih? Sekarang kita buka di 262. Sebelumnya berapa ya? Sebelumnya di 275. Jadi turun berapa itu? Sekitar 10-an lah, 10-12 lah. Mobil bekas HR-V turun 10 juta juga ya. Luar biasa. Ini tahun berapa, Bos? 2019. Nah, kilometer 19.000. HR-V 1500 CVT automatic 2019. Service record kilometer 19 ribuan, OTR 262. Kredit berapa duit? Itu harga kredit. Itu harga kredit. Ya. Nah, bisa kredit berapa lama, Bos, di sini? Bisa sampai 6 tahun. Bisa sampai 6 tahun. Kondisi gimana kondisi? Kondisi fit. Oh, mobil masih garansi pabrik. Betul. Oke, oke, oke. Mantap. Turun 10 juta. Foxy turun harga enggak nih? Enggak dong. Oh, enggak dong. Oh iya iya, enggak kena PPNBM ya, iya iya. Oke, ini tahun berapa ya, Bos? Ini 2018. 2018. Kilometer 12.000. Kilometer 12.000. Boleh cek enggak? Boleh. Oh, supaya enggak tipu-tipu. Boleh. Tidak ada tipu-tipu. Oh, tidak ada tipu-tipu. Kita cek kilometer. Buka, Bos. Buka, Mas Torang. Nah, langsung dibuka nol. Teman-teman, kilometer 12.143 tahun berapa, Bos Torang? 2018. Pajak panjang. Bulan 4. Oke, harga berapa ya harga? Ini 389. 389. Kredit ya. Kredit. Ini bisa sampai berapa tahun kreditnya? 6 tahun pun bisa. 6 tahun bisa? Bisa. Waduh. Masih muda kan. Masih muda. Wah. Kayak baru, bekas rasa baru. Wah, masih muda, masih padat ya. Mantap. Nah, ini kan bulan depan kita mau masukin bulan puasa, habis itu Lebaran. Masuk nggak ada promo? Ada nggak promo-promonya? Pasti ada. Nah, nanti. Misalnya apa nih? Nanti pasti ada diskon-diskonnya. Oh, masih ada diskon. Dan pastinya nanti ada pengurangan, kita lihat dari kondisi pasar. Biasanya kalau untuk Lebaran, untuk mobil keluarga, Kayak gini. Udah disiapin. Udah siapin. Promo-promonya sama diskon-diskonnya. Mantap. Kalau ini, Bos? Udah laku. Hah? Udah
laku. Serius lo? Serius. Oh iya udah terjual di sono. Kalau boleh tahu bos torang ini Pajero Sport tahun berapa lakunya berapa? Dah ini gitu aja. Ini Pajero Sport 2018 yang Rockfoot. Uh-huh. Kilometer 18.000. Kilometer 2018. Terjual di harga 468. 468. Jadi buat informasi teman-teman kalau nyari Pajero Sport kayak gini pasarannya segitu. Nah, oke. Okay. Bagus segitu. Apa? Kilometernya sesuai. Wah, mantap. Lanjut, bos torang kita kemana? Kalau ini baru masuk CRB. Baru masuk apa nih maksudnya nih? Baru masuk, baru datang. Baru datang. Iya. Belum dipoles. Belum. Kok belum dipoles? Udah bagus. Bagus dong berarti dapetnya. Hah? Dapetnya bagus dong. Dapetnya bagus ya? Iya. Tahun berapa ini? Tahun berapa? 2017. 2017 kilometer? Kilometer 52.000. Oh iya, belum dikasih tulisan-tulisan ya? Ya. Wah, ada sunroofnya segala macam ya. Oh. Ya, tar dulu. Ini ada yang mau lewat nih. Silakan. Kalau mau lewat. Oke. Ini belum dipoles. Dalamnya bisa lihat. Dalamnya juga belum dipoles. Belum dirapiin. Oh, belum dirapiin aja kok masih bagus gini ya? Wah, ini. Bos torang. Ini kan kemarin ada si RV baru tuh launching tuh. Yang udah pakai Honda Sensing. Ya. Nah. Kalau yang lama harganya turun juga nggak nih kira-kira nih di harga penyesuaian gitu? Lah penyesuaian ya, ya karena kan kalau yang barunya kan harga juga masih tinggi, diskon pun belum ada. Oke. Pasti orang pasti ngambil yang ini. Oke. Nah mas torang saya mau nanya soal PPNBM. Kan kita tahu ada 21 mobil dapat diskon murah tuh karena PPNBM. Nah ada nggak orang-orang atau customer nyari mobil-mobil gitu di sini, misalnya Avanza, Xenia, Expander. Ada. Nah, ada ya? Pasti ada. Oke. Pasti ada. Karena Anda punya stoknya nggak tapi? Stoknya lagi kosong. Ya. Stoknya lagi kosong. Kasihan konsumennya dong ke sini. Kasihan konsumennya. Iya, karena untuk main mobil yang PPNBM ini kita lagi belum ada. Bukan nggak mau ambil, cuma memang lagi. Oh, belum ada stoknya. Kita lagi stok yang gede. Oh, mobil-mobil gede. Nah, oke, tapi ini kalau 1500 tapi nggak kena ya. Oh, nggak kena. Kan yang semen sama ya. Iya. Konsumen gitu. Ini kan 1500, Pak. Masa nggak kena diskon kan gitu ya? Oh, beda. Oke, siap. Oke, apalagi Mas Torang stok yang Anda punya? Atau Mazda tuh. Mazda tuh oke, ini tahun berapa nih? Oke, enggak apa-apa. Cek dulu, 2017. Mazda tuh tahun 2017 manual apa matic? R, tipe R. Tipe R ya? Matic. Ini lagi diapain nih? Lagi dipoles-poles ya? Oh, lagi di salon. Biar ganteng. Berapa duit ini kalau boleh tahu? Buka harganya? 189. 189. 189. Dan ini enggak kena PPNBM. Oh iya. Iya, oke. Nah, mobil gede apa lagi yang Anda punya? Fortuner, Foxy, sama Fortuner lagi. Ini Fortuner TRD Sportivo tahun berapa, Bos? 2018. Kilometer? Kilometer 43.000. Kilometer 43.000, OTR 425 khusus kredit. TDP 134 sekian, angsuran 9 jutaan selama berapa kali nih? 47 kali bayar. 47 kali bayar itu berapa tahun? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oke. Jadi sudah termasuk angsuran pertama. Oke, siap. Nah ini kalau misalnya kayak Fortuner ini di bulan-bulan sekarang nih banyak permintaan nggak nih dari konsumen? Banyak. Kenapa banyak gitu? Kenapa mereka nyari-nyari Fortuner? Kenapa? Mungkin dilihat dari kondisi alam ya. Karena banjir, kalau banjir kan untuk robos kenangan kemana-mana aja. Kalau mobil-mobil pendek kan mereka pusing. Oke. Udah masuk, rendah. Iya. Kalau mobil gede-gede masih bagus. Nah kalau kayak Fortuner ini di Goshen Car misalnya di bulan-bulan ini atau bulan kemarin udah pernah jual sampai berapa banyak tuh? Kalau bulan ini mungkin udah 2 atau 3. Oh ya. 2 atau 3 ya? Kemarin belum lama kita udah lepas yang 2018, tapi kilometernya 4.000. Kilometer 4.000? Masuk juga di sini? Iya. Makanya kita akan cari barang-barang yang istimewa, yang memang benar-benar kalau kilometernya rendah-rendah. Oke. Nah ini kalau Foxy kilometer berapa nih? Ini 21.000. Tahun? 2018 sama. 2018. Wah, luar biasa. Kilometer nah, 21. Ini kilometernya 21.000, kita bukanya 385. 385 khusus sama kredit. Sama yang 2012, sama yang kilometer 12.000 selisih 4 juta. Selisih 4 juta ya? Ini kreditnya berapa tahun yang ini? Sama.
berapa? Kreditnya 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Oke. Total DP-nya. Nah, Mas Torang, boleh lihat nggak nih? Ini ada kertas apa nih di depan? Coba saya dikasih tahu, coba. Kertas apa aja itu, coba. Kalau ini. Nah, untuk, ini apa nih? Untuk data-data mobil ya. Misalnya, misalnya. Di sini ada lembar STNK. Iya, terus? Ada BPKB-nya. Iya. BPKB, semuanya. Yang kelengkapannya, kalau dia ada form A, kita ada form A-nya juga. Ada faktur. Ya, faktur juga ada ya. Kalau dia PT, ada juga pelepasan hak. Jadi semuanya komplit. Oh. Jadi orang nggak usah takut dan khawatir. Ya, ini maksudnya banyak pertanyaan, gimana surat-suratnya? Dan barusan sudah dijelasin, sampai kalaupun atas nama PT, sudah ada pelepasan hak ya. Betul sekali. Jadi orang buat mutasi segala macam lebih mudah ya. Betul. Oke, Mas Bro. Jadi kalau beli di tempat kami, kalau datang-datang kunjung-kunjung silakan. Nah. Di mobilnya udah ditempatkan untuk data-datanya udah ada. Oke, jadi gak, siap. Gak perlu khawatir lagi. Mantap. Kita kemana lagi? Ini setelah dari Foxy? Baru masuk nih. Ini baru masuk lagi. VRZ tahun 2016. Ya. 2016. Belum ada harga belum? Belum. Di sini kata sebut kita 365. Harganya berapa? 365. Tapi belum ada tempelan harga, belum ada ya? Nah, ini kondisi baru masuk nih, kayak gini nih. Ini kondisi baru masuk? Ya. Belum dipoles? Belum, terawat ini mobil. Ini Mas Bro, kondisi baru masuk, belum dipoles, belum diapa-apain sama Mas Torang. Lihat nih, masih bening semua, lecet-lecet. Dalamnya masih bagus. Coba lihat, coba lihat dalamnya. Lecet-lecet nggak ada bang ya? Lecet-lecet nggak ada, coba kita cek interiornya. Wah, ini kondisi terawat Mas Bro. Kilometer berapa tuh? 64.990. Baru dateng, baru dapet istilahnya Mas ya? Ya, masih anget nih. Masih anget. Gorengan baru diangkat. Lo kata gorengan masih anget. Waduh, masih anget, belum dipoles. Ini belum dipoles bener ya? Belum dipoles aja. Ban ini masih kotor. Ban tebel. Ban tebel ya. Empat biji yang ban tebel. Oh, mantap, mantap. Coba kita cek ruang kabinnya. Nah, ini ruang kabinnya Mas Bro. Oke, kita cek lagi bagasinya. Bagasinya. Wah, hebat. Jadi istilahnya nih, mobil bekas rasa baru kali ya. Ibaratnya begitu ya. Kita dapat mobil yang kondisinya emang prima. Pertama, kedua, yang pemakai pemilik pertamanya pun dia jaga dan rawat. Makanya enak. Makanya lihat dari kondisinya, udah tinggal pakai. Udah tinggal pakai ya. Iya, tinggal salon aja. Oke, oke, oke. Sayang ini nih mobil kayak gini. Biasanya kalau mobil kayak begini kan orang kalau mau jual biasanya orang udah apa kondisi pasti kotor. Dia nggak mau peduli. Nama dari jual lu pasti lu bersihin. Tapi karena kita lihat pemiliknya juga ketahuan. Oh, jadi istilahnya ngambil dari luar pun milih-milih, ya kan? Tangan pertama, perawatannya apik, kresik, itu baru Anda beli di sini buat dijual lagi gitu. Oh, ini yang disebut kondisinya istilahnya. Tangan pertama, rata-rata tangan pertama atau tangan keberapa nih? Rata-rata tangan pertama. Rata-rata tangan pertama, oke. Service record segala macam ya. Oke, tutup lagi Mas Torang. Kalau ini Mas Torang, kalau misalnya bebas tabrak nggak, bebas banjir nggak nih? Itu kita garansi. Kita berani garansi tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometer asli. Konsumen boleh cek sendiri. Cek di kemana? Di bengkel resmi. Oh, bengkel resmi, oke, oke. Nah, kalau di bengkel resmi nanti kan keluar datanya. Iya, iya. Jadi bukan lewat mulut nih. Ya, jadi ya. Mereka kasih dokumennya nih, Pak. Mobil bekas banjir, kita akan balikin 100% uangnya. Wah, mantap, luar kita biasa. Beri garansi. Nah, itu yang penting itu. Betul. Cicilan murah, bergaransi. Ya. Wes, mantap. Harga bisa nego nggak? Bisa. Nah, harga masih bisa nego. Mantap, Mas Bro. Tinggal pilih yang mana. Ini HR-V, ini udah dikasih diskon 10 juta turun harga. Foxy nggak ya? Foxy nggak. CR-V juga nggak, Mas Bro. Mas Datu juga enggak. Jadi di sini ada HR-V, kemudian Fortuner, Foxy sama Fortuner, dan rata-rata yang cari mobil di sini di Goshen itu Fortuner. Anda masih punya stok apa lagi selain mobil-mobil yang dipajang di sini? Yang lagi ada di bawah itu ada HR-V. HR-V, ada HR-V lagi. Apa? Yang 1800 Prestige. 1800 HR-V, terus apa lagi? VRZ lagi satu. VRZ lagi. Warna hitam. Oh, jadi orang yang datang ke sini kayaknya nyari-nyari Fortuner sama VRZ sama Foxy segala macam gitu ya. Iya.
seperti yang sudah dijelaskan Mas Torang, buat teman-teman yang mau beli mobil di sini, ada promo-promonya tadi, ya. Pasti udah disediain ya. Jadi tinggal telepon aja. Betul. Teleponnya berapa, Bos? 087 8-3 kali 16 48 97. Nah, mantap. Terima kasih Bos Torang ya. Sip. Informasinya udah jelas sekali. Baik teman-teman, itu tadi review saya Grebek Suruh Mobil Bekas Goshen Cars di WTC Mangga 2 lantai 3 bersama Mas Torang. Jadi buat teman-teman yang tertarik lagi cari-cari mobil bekas HR-V, Foxy, Fortuner, VRZ, CRV ya. CRV. Nah, itu ada semua di sini. Silakan telepon langsung sama beliau dan katanya nih ada promo-promo menarik. Siap. Pokoknya gocek terus harganya sampai deal. Sip. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga telepon Mas Torang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Torang. Sukses terus ya. Amin. Laris manis, Tanjung Kimpul.